kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Silaturahmi untuk update aja, kami dari komunitas KBC ini misinya mengedukasi pebisnis dan profesional itu supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dan bisnisnya itu dengan cara yang benar lah, bekerja sebagai ibadah. Kita sekarang punya komunitas di 5 kota, sudah 8.000 anggota, beberapa project, kita banyak masuk ke UKM bantu. Kebetulan kemarin waktu pertemuan pertama dengan Pak Hock waktu yang lalu, pernah dengar apa yang juga disupport dari komunitas pebisnis dan profesional untuk program DKI. Nah, salah satu waktu itu lagi bicara soal Marunda ya, Pak Hock waktu itu ya. Dan Pak Yaakub pernah bantu juga proyek di Belitung waktu itu, di Belitung Timur. Jadi Pak Yaakub Kusmanto ini dari pengusaha garment, sekaligus kita mau update program di sana. Lalu yang kedua, Pak Hock, kita kan KBC ada diundang ke Brasil waktu itu, melihat proyek percontohan di kota mereka. Mereka melibatkan tiga bidang, akademisi, pengusaha, dan pemerintah kota. Dan ternyata kota yang ditangani itu melibatkan tiga pihak ini, dampaknya cukup signifikan buat ekonomi maupun pengembangan kota. Jadi kemarin waktu sempat dari sana, kita sebenarnya ingin memberanikan diri juga bagaimana sinergi dengan komunitas yang ada supaya bisa mendukung program yang ada di DKI ini. Tapi tentu yang kita mau bicara dari awal, sinergi ini jangan sampai ada aset memanfaatkan, kita juga jaga, jangan sampai ada pengusaha atau komunitas profesional yang masuk untuk mencari keuntungan dari pemerintah dan akademisi juga sebaliknya. Jadi tiga sinergi ini yang sebenarnya kita mau pikirkan di Brasil, pengembangan kotanya berhasil cukup luar biasa. Pak Yaakub juga sudah ketemu dengan orang dari Brasilnya ya. Mereka mentor beberapa kota di Indonesia, ada Solo, dulu pernah ditangani juga mau masuk waktu Pak Jokowi mau kesini. Jadi mereka menawarkan konsep sinergi akademisi, pengusaha, dan pemerintah kota dalam membangun proyek yang ada. Yang ketiga sih warna sari lah, lebih banyak kita mau update. Waktu kan pendek. Iya. Jadi gini aja, kasih tau aja contoh satu proyek apa gitu. Kita nggak usah bicara framework, teori, framework, pusing kita. Yeah. Langsung aja, Anda mau sasarannya apa? Kita tinggal lihat secara peraturan masuk kan? Karena ini pemerintah. Kalau swasta gampang, Anda masuk, semua boleh. Tinggal saya suka nggak suka. Kalau pemerintah bayar nggak bisa. Nanti sih langsung masuk kasih contoh apa? Kasih contohnya apa gitu? Maunya yang gimana? Jadi kita nggak bisa lagi. Gitu kan, kira-kira dia maunya apa, proyek apa gitu, langsung kita masuk. Kemarin kan Pak Yongki kita udah pernah ketemu ya sama Pak Rena Kasali dengan Pak Ahok juga ya. Waktu itu mau ngomong soal pembenahan pasar ya Pak ya. Iya, makanya kenapa kita tolak pembenahan pasar ini. Karena kalau benahin tanpa dapat duit terlibat, Anda tidak mau kan.
Kan ada mau betul-betul benahin, ada yang jualan, ada yang ngatur siapa yang dagang segala macam. Ini udah tender bos. Begitu ada ngomong aset kami, Anda mau ngambil, Anda mau komersialkan, walaupun dengan alasan apapun, bilang mau bantu orang pun, selama duitnya Anda tarik, nggak bisa, pasti tender. Nah sama kita udah datang ngomong soal sampah. Oh kami mau bantu sampah nih, kita mau bangun insinerator, kita mau bakar gitu loh. Asal sampahnya Bapak kirim, saya jamin kirim sampah ke Anda. Saya kirim, nggak usah bayar, gratis. Tapi kami perlu dibayar Bapak setiap ton yang kami terima untuk kami bakar. Oh kalau itu udah lain lagi, tender bos. Kalau itu udah tender, itu masalahnya pemerintah. Banyak yang datang gitu loh. Oh kita komunitas ini mau bantu sampah, mau ini. Jujur aja nih, ngomong jujur. Kalau gue gak kenal itu ya, aku udah gak mau terima. Iya. Ngomong habisin waktu aja semua ini gitu. Nggak ketemu. Kecuali Anda mau tanggung, bisa kayak contoh. Kemarin juga datang lah yayasan-yayasan macam-macam soal rumah susun. Nah, Seci, kenapa kita bisa kerja sama Seci dengan baik? Ini tanah Pemda. Dia datang, dia tawarin begini nih. Ini baru kingdom bisnis pasti. Gua bangunnya dosun buat lo. Ya kan Seci nih, tanah Pemda. Jadi punya Pemda nih. Ini rusun dikasih nih Pemda nih. Semua gedung nih. Cuma dia minta hak saya yang manage. Saya yang manage ini. Oke, kita kasih. Tapi ada syaratnya. Kamu gak bisa narik bayaran semau jidat lu. Ini ada Pemda yang mengatur. Satu hari cuma goceng. Nah lu kira-kira lu untung gak kalau goceng? Lu bangunin, lu sewa satu rumahnya goceng, lu latih mereka kolah sampah, beli sampah mereka, nyekolahin mereka, bikin sekolah, bikin klinik. Total itu keluar duit setiap bulannya. Kita kasih gak? Oh kasih, gak ada itu, gak usah tender itu. Gak ada tender itu. Jadi kalau dia bilang, ini tanah Anda saya bangun, ini toko sih sewain ke orang kerjasama, aku bikin pabrik kecil nih, industri kecil nih. Masalah. Itu udah masalah. Asas tapi manfaat. Udah gak ada. Nah sekarang kita tahu kan adalah asas manfaat. Gak bisa. Yeah. Itu bisa masalah. Karena di Jakarta, lainnya kayak begitu Pak Yaakob. Ini gedung lo nganggur, gak ada kerjaan, mau bayar listriknya. Gak hitung sewa nih. Dia bisa tutup nih. Karena dapetin main, dapat pabrik tanpa sewa, kira-kira gitu kan. Gue juga dapat untung nih, dia jualan puter kan. Maksudnya, kan dia di komputer ya? Iya. Komputer, bisa nggak untuk rakit kerja sama SMK? Bisa. Sama kayak Alfamart. Alfamart melatih anak-anak STM kita, kita MOU. Dia bukain store di sekolah tanpa sewa. Kenapa? Karena dianggap tuh jadi latihan gitu loh. Misalnya sekarang komputer, Anda mau rakit, Anda mau sewa tempat di Jakarta mahal nih. Anda mau tempat sewa yang gratis. Anda kerjasama dengan balai latihan kerja kami, BLK. Anda dapat gratis tempat itu sebenarnya enggak. Tapi anak-anak itu yang sekolah SMK semuanya dilatih rakit. Tapi Anda harus hitung, ngerakit 10 yang jebol berapa nih yang bagus sih. Untuk training, itu juga masalah. Nah jadi, nah sama kan datang lagi ya San datang. Dia bilang gimana kalau kita olah, kelola Marunda. Kita yang kelola. Saya bilang boleh, kalau kayak pemuda Seci. Kamu satu tingkat di bawah Seci nih. Kalau Seci kan dia bangun sendiri, dia kelola. Ini udah kami bangun, Anda kelola. Tapi harga udah goceng nih. Kami gak bisa naikin. Ya gak bisa nih. Orang miskin goceng. Kalau goceng gak bisa tutup dong Pak. Memang gak bisa tutup. Tiap tahun kita tutup 90 ribu. Itu kalau gitu boleh gak kami buka usaha, unit usaha semua di bawahnya gitu loh. Untuk supaya bisa tutupin. UKM. Oke saja. Tapi kamu mau pakai tempat saya, kok masalah. Karena tempat saya juga disewa.
PKL yang masuk harian juga murah-murah. Langsung hari ini nggak muncul lagi sampai hari ini. Nggak bisa monopoli. Karena kebutuhan yang monopoli tender. Iya. Karena mau aset kami ya tender. Nah tadi udah tentang Pak TW tadi yang soal mangrove. Kita lihat presentasi, kamu mau kelola mangrove saya, niat lo apa? Saya hobi aja. Nggak buat tiket kalau masuk? Nggak, hobi aja. Kayak aku di Lampung, di Bali, satu bulan gua habis 2 miliar. Ya gua hobi aja. Mangrove Jakarta kamu kelola? Oke, kasih lo aja, bikin-bikin dia. Berapa tahun gitu loh. Langsung kita setuju. Nah, lu dia bilang, dia tanya Hotel Borobudur, gimana kalau Bantengnya kami kelola? Manfaatnya apa? Pengunjung hotel kami bisa nongkrong ke situ. Oke. Orang umum boleh masuk nggak sekarang kalau lu kelola? Boleh dia bilang. Oke, oh boleh. Buat perjanjian. Kenapa? Saya tiap tahun habisin 4-5 miliar. Untuk kelola itu taman keamanan. Lu mau kelola nih? Ya pakai aja. Aku mau bikin jalan kayak ini nyambung sama hotel. Kau silakan, tapi orang lain boleh masuk ya. Terus 24 jam. Ini taman jadi hidup. Ada kuliner semua. Boleh gak? Boleh, kasih gitu. Kasih langsung. Nah, sampai kita ketemu ini lah. Bos-bos. Mungkin sama bisa Taher atau gitu kan. Aku pengen nih. Ada iklan. Di bus, gue mau sumbang bus. Boleh gak? Boleh. Lu tulis, bus ini disumbang dari lu. Oh berapa? 10. Aku terima, 10. Jadi dia mau bikin bisa 3-4 bulan nih. Nah, temannya ikut 10, dapat 20 bus tingkat. Boleh gak? Oh boleh, cepet gue langsung setuju. Langsung gue setuju. Nah kayak perpit. 51 truk sampah, boleh gak? Dia tulis sumbangan dari rumput dan pengusaha Tionghoa. Tulis aja sama urus itu deh. Tulis aja, boleh. Nah kayak Mukitan sama si Henki yang voucher. Boleh gak gue sumbang itu Transjakarta apa? Ikut handphone semacam. Boleh. Tapi plat merah kasih gue. Kamu yang kelola, gak apa-apa, kasih aja gue. Boleh. Nah, sama kayak itu Sujono. Yang banjir Ancol semua, gue panggil properti. Kita butuh, kalau kita yang bangun, habis 2,5 tahun waktunya. Tender macam-macam sipil. Nah, mereka kerjain 8 bulan sampai 10 bulan, maksimal setahun. Lu mau sumpah gak tuh semua lu desain? Pompanya gue beli sendiri. Sunter segala macam. Tau gak? Mau dia? Yaudah. Boleh. Nah, lu kamu beli foto-foto tadi itu. Sunter. Boleh. Lu kalau udah mau ada untung, mau bisnis, gak bisa. Iya, setuju. Pasti tender. Itu masalah kita sih. Gue ngomong jujur nih, gue juga Kristen kan. Iya. Kumpulan Kristen tuh jarang sekali yang murni donat. Beda dengan suci. Agendanya banyak. Dengan Buddha suci. Capek. Tulus ya. Kenapa? Karena kita udah dari surga, udah pasti masuk surga. Kalau suci itu dia masih berharapnya masuk ke surga. Dengan perbuatan baik. Kayak sunter semua. Ya, apa hal itu? Sunter semua. Itu semua surga. Yang kita sentiam. Kalau kita sikat itu segitu. Rumah-rumah dia. Itu mereka kemitraannya apa Pak? Nggak ada kemitraan, lu untung dong. Lu kalau lu mau bantu buat duit nih. Gua nggak mau terima duit gratifikasi. Bikin. Lu bikin ini aja, lu kerja. Bisa habis 30M nih, ya itu terserah lu mau apa nggak gitu lu. Lu nggak mau lu kerjain. Lu tulis nama lu gede-gede juga boleh. Nah itu yang masalah di kita, teman. Kita mesti sustainability, saya ngerti. Itu mesti cari ke lainnya. Jarang saya temukan yayasan Kristen yang full. Adalah kecil-kecil ngajar, edemik adalah. Ngajar tanam sayur, apa, itu ada. Nggak ada yang lakukan seperti Buddha Suci. Buddha Suci itu udah asli dia lakukan. Dia kumpul, dia bangun rumah. Dia bedah rumah. Saya ketemu Yongki, CS, semua soal bedah rumah, orang gereja. Wah, datang semangat. Wah, gini deh. Kita mau kampung deret nih, mau bedah rumah.
Satu unit kan 40-50 juta, lu tulis di situ dari sumbangan lu semua. Kita beda. Seperti Buddha Seci lakukan. Gak ada satu pun beli dengan aku sama hari ini. Bener Pak Michael, aku ngomong jujur. Kita keluarin duitnya, kita telat kemarin ya. Kita beda di petokokan, selalu. Gak ada foto gitu ya. Udah kayak townhouse kita bikin. Satu kampung daerah berapa rumah itu Pak? Bisa 130-an, 180-an. Kita bikinin IMB, bikin sertifikat juga. Bikinin paman, bikinin lampu jalan. Dia kampung yang ungu-ungu yang tanah mereka ya. Yang tanah hijau kita singkirin ke rumah susun. Yang udah atapnya kan saling tumpuk, udah turun-temurun itu. Kita minta dia ngalah. Nah ini yang minta dia keikhlasan dia. Kalau kamu punya tanah 50 atau 60, terus dapat hanya 36, kamu rela gak jadi mundur? Terus tetangga kamu cuma tanahnya 24, sekarang dapat 36. Kamu bisa iri loh. Nah itu yang lama. Sama kayak di Pademangan nggak jalan tuh. Kita mau bangun ruko konsepnya, dia bawahnya ruko. Bongkar semua, saya mau ngalah jalan lebih lebar. Nggak ketemu. Ada orang nggak mau, enak aja gua tanah gua gede, gua dapat gede. Dia kecil dapat gede. Nah itu masalah. Di kita masalah. Kalau Pak Ahmad tadi cerita kalau soal kita di KBC memang kita udah ada filter mungkin nggak sempurna, tapi yang kita berharap sinerginya tentu tidak ada urusan bisnis Pak Ahok. Memang kekuatan kita kalau dibilang pengusaha lebih banyak dengan lebih dari teman-teman lah. Tapi kekuatan teman-teman ini adalah produk, mentoring, pendamping. Itu tadi, maksudnya ini, jangan kasih kami yang mikir, kalian kan bisnis. Proyeknya apa gitu? Kalian lebih ngerti dari saya gitu loh. Iya. Lu mau proyek apa sampai ke saya tinggal carikan cara hukumnya. Sama kita tadi kan, atau Geraha Peduli kan. Dia mau proyek-proyek ini, apa aku presentasi aja, saya dengerin, saya lihatin tadi. Dia mau bikin hotelnya disuruh ubah jadi pernik-pernik Betawi. Dia minta dukungan kita untuk promosi. Oh boleh, boleh. Sama gak pakai duit, boleh. Dia, gua mau bikin jembatan lintas nih. Jembatan, oh gak bisa. Tender bos, kalau itu. Aku mau garuk di bawah nih bikin jembatan. Oh gak bisa, itu udah ngomong tender. Nah itu masalah di pemerintah. Gitu. Masalahnya mesti jelas juga. Jadi maunya apa gitu kan? Kasih tahu aja maunya apa. Ya. Semua kita welcome. Misalnya kayak demi, misalnya ada si Boy Kegozali punya anak, dia mau ganti tempat mainan anak-anak. Boy nggak semua Bekasi mau timpain aja ke Marunda. Oh boleh. Nah kayak sekarang Hotel Sultan, Hotel Sultan ini mau rehab 400 kamar. Semua TV bekas ranjang jati semua mau diambil. Boleh nggak untuk kita bantu DKI? Oh boleh, kayak gitu mau langsung telan aja. Nah kayak teman saya yang punya sepeda United. Hah, lu kan sering naik sepeda sekarang, sebulan sekali. Kok kasih lu sepeda? Aku nggak bisa. Aku kasih buat, karena gratifikasi. Ya gimana caranya? Gua bisa promosi sepeda gua juga nih, kalau naik. Menaikkan TV syarat nih. Dia pintar dong, modalnya nggak dia kan? Boleh? Lu sumbang rezeki ke sini, ke BPKD. BPKD kasih gua sebagai sepeda dinas. Boleh. Nah, dia mau dagang ini. Boleh gak gua kasih sepeda gratis di Monas? Gua tungguin orang segala macam. Ya orang mau main-main muter-muter Monas, gua kasih sepeda pakai. Boleh. Boleh. Asal gak tarik-tarik. Jadi kalau gua ngurut tarik-tarik, masalah udah itu. Lu udah teknik masalah tuh. Nah sama yang bisa contoh, ada kerjasama gitu loh, kita kecolongan ya. Gubernur BRT. Pak, boleh gak Pak kita bikin acara untuk bikin masyarakat dididik supaya ngerti kebersihan segala macam di Monas Pak? Boleh, dia bilang. Bikin berapa hari? Dia jual-jualin petak-petak nih untuk sponsor. BRI? Bukan, dia jualin ke semua orang. Wah itu gak boleh. Ribut sama kita, lu bisa pagi sama Pak. Oh, gue ya, kita mau stop gak bisa. Pagi kita gak kasih lagi. Datang lagi misalnya yang kebersihan, sabun-sabun itu apa, merek apa, Wings atau merek apa itu. Boleh gak Pak kami cuci semua terminal Pak? Sampai semua besi, semua kita bersihin. Bayar gak? Enggak. Kita cuma minta izinnya untuk bersihin semua, taruh orang di situ. Tapi ada merek, orang tahu ini dari apa, apalah merek mereka. Boleh?
Ini Kalcer mau bersihin Monas nih. Kalcer itu membersihin itu dengan kimia. Itu nggak sembarang tembak, takut rontok semuanya kan. Dia datangnya dari luar negeri tuh tenaga ahlinya. Pemanjat tebing bersihin. Boleh nggak gua punyanya? Boleh. Asal kita nggak bayar. Lu kok jatuh pun resiko lu gitu. Lu kalau ada rusak lu mesti bayar. Nah itu boleh. Nah makanya kalau kita punya kingdom bisnis kita, kalau saya lihat ya, kita tuh masih lebih banyak hubungannya bisnis. Kalau punya bisnis, semua masih ikutin aturan. CSR aja langsung lah. Itu yang masalah. CSR juga masalah, lu juga bisa takut. CSR itu maksimal 3%. Lu kalau sumbang gua 3 miliar, lu dianggap untung 100 miliar. Kalau lu dianggap untung 100 miliar, lu mesti bayar pajak ya kan 28 miliar. Bonyok. CSR juga menakutkan untuk perusahaan-perusahaan yang sedang sedang. Jadi kita bikin kewajiban. Kayak-kayaknya itu mau bikin kewajiban nanti nih. Kewajiban SIPPT. Itu pengembang bisa lakukan. Kayak pompa semua itu kewajiban gue bikin. Yang nutupin. Makanya kalau Sunter bisa gak hilang dari banjir? Bisa. Kalau yang cakung lama, cakung drain lama itu bisa kita seed pile semua. Kalau pompa air laut terus, karena bocornya dari situ. Nah gimana caranya seed pile itu? Kepanggil 12-13 pengembang kelapa lagi. Lu bisa tutupin gak? Tutupin percuma pak, gak ada pompa. Gua yang pasang. Nah kita sekarang modelnya itu kerjasama kayak gitu. Jadi kalau untuk usaha pasti. Sama kayak tadi kan, misalnya di Lamongan Banteng. Saya mau taruh pedagang makanan semua. Boleh. Pungut duit. Boleh. Harga PKL. Itu semacam blok binnya kami. Anda bantu saya seleksi siapa yang jual makanan terbaik, yang paling enak, terus ada sertifikat. Saya kasih Anda tentukan mau sewa dengan siapa, oh nggak bisa, tender bos, itu dan lain lagi. Kamu mesti jualan nggak bisa. Nah itu masalah di situ. Kalau dia pengen, ya. Jujur aja aku setahun, hampir setahun setengah di sini, aku udah terlalu pintar di sini. Udah. Jauh lebih cepat pintar di sini daripada Belitung. Kalau Belitung ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya pendidikannya. Kalau di sini 10 orang lebih pintar dari saya. Dan semua kajian lengkap. Solusi lengkap di Jakarta. Eksekusinya yang beda. Semua lengkap. Tinggal lo berani eksekusi enggak? No partiality, no bribe, except driving. Sama enggak takut mati. Selesai. Jakarta itu enggak ada yang susah. Gampang banget ya. Jakarta itu dibanding Belitung. Kalau bisa jadi presiden lebih gampang lagi ngurus Indonesia. Kenapa? PNS mau golongan 4C tanda tangan gua. Gua setuju apa enggak? Lu mau naik bintang 1 aja, gua yang tentuin. Kapolri gua yang tunjuk, Kajagung gua yang tunjuk. Dirjen-dirjen pasti gua 4C. Menteri Keuangan gua yang pilih. Dirjen pajak lo yang pilih, nentuin pajak lo semua gua. Menteri keuangan gua, biar cukai gua. Apa yang susah jadi presiden? Bin gua, intelijen. Gua bisa selidiki lo pulang malam kemana, lo mainnya kemana. Kita yang kontrol semua, kenapa takut? Bupati, wali kota, gubernur, lo mau bikin anggaran, DPRD jago-jago semua. Mendagri gua kalau gak mau tanda tangan, gak bisa pakai itu deh. Pertanahan DPR, gue yang tunjuk. Perencanaan Bappenas, gue yang tunjuk. Bupati wali kota, gue kontrol semua. Gue suruh BIN cek, kasih tau gue bini lu pakai pas apa, anak lu sekolah di mana, mobil lu di mana, rumah lu di mana aja. BPN datang semua gue. Gue gak panggil, gue tangkap. Gue tangkap lu gampang, panggil dirjen pajak aja, lu kurang bayar pajak sekian, lu udah setengah mati. Kelemahan presiden cuma satu, ditembak pengawal. Dan Indonesia juga belum ada kejadian tembak pengawal, pengawal lu kasih gaji yang lebih juga dia baik-baik. Lu kan? Lu juga gak tau. Jadi presiden sendiri paling berkuasa. Sekarang yang aku rasa di Jakarta ini kurangnya apa? Gak bisa kontrol polisi. Semua yang motong jalan sembarangan kita gak bisa kasih tilang. Di sub kita dicabut haknya untuk tilang. Makanya semua naik motor mobil bisa seenaknya. Itu masalah. Terus kita denda itu pakai istilah denda maksimal.
Beda ada denda maksimal, Anda mau tindak pidana ringan, Anda mesti lewat hakim. Hakim udah seabrak-abrak kerjaannya. Lu bawa dia ke sini, seminggu sekali, besoknya orang langgar lagi ke PKR kita. Makanya Satpol PP kita sini jadi malas. Tangkap juga percuma, gak bisa denda. Kalau di luar negeri kan beda. Anda melanggar, saya langsung kasih slip, store ke bank. Besok perlu store, dua kali dendanya. Kamu gak suka, baru kamu ke pengadilan. Jadi pengadilan itu terbukti kamu salah, hakim putusin lebih berat. Jadi kalau kamu udah salah, pasti kamu gak mau ke hakim. Kalau kita enggak, untuk memutusin denda Anda berapa saja untuk setor, harus ada hakim. Hakim tahu kalau denda mahal, dia gak ada duit, gak bisa putus nih. Gak bisa putus, gak dapat duit ya. Ya 10 ribu, 20 ribu, putus aja lah. Bayar cepat 20 ribu. Itu yang terjadi dikit. Makanya kita sekarang mau pakai pasar berlapis. Lu kalau langgar bangunan di tempat gua, bukan cuma P2B, gua gak mau lagi cuma P2B. Aku lagi mau MOU sama dirjen pajak. Kamu juga tidak bayar pajak final bangun-bangunan. Lu nyewain gak bayar pajak final. Itu gua lapor polisi juga, lu penyerobotan tanah, pidana. Berlapis sekarang gua mau kerjain. Baru kamu gak berani dudukin lagi tanah negara. Kalau gak, selalu minta duit. Udah dudukin minta 3 juta semeter. Nah, gua kan lagi gak mau dudukin Monas saya 100x100. Lumayan 100x100. 10 ribu. Begitu saya turun, kerohiman 3 juta, 30 miliar deposito, hampir 140 juta tiap bulan, mancing di Belitung tiap hari. Maka bisa cara kayak gitu. Kalau jadi gubernur, wakil gubernur DKI mah mau cek 100 miliar mah gampang. Gampang. Itu bos Subang 10 bus wisata itu nilainya 30 miliar 10 biji doang? Itu 30 miliar, 3 miliar satu. Nah, itu sumber kerja Jakarta, si Mukitan tau Mukitan tau, bos Asahi, 10 biji dia sumber. Itu udah 20M lebih. Gampang kalau kita mau minta duit 30 miliar sama bos. Tapi kita gak pernah minta, gratifikasi namanya. Itu kalau mau kasih, kayak model-model gini. Jam tangan 2 miliar aja ada yang mau kasih aku. Yang mau lu gue gak lapor gratifikasi, gue bawa pulang aja. Bisa buat tamu daerah tuh. Kita juga pemborosannya gila-gila. Kita mau bangun 10 blok, 1,8 triliun. Gampang. Kita hemat dari alat tulis kantor saja dengan e-katalog sudah bisa dapat 1,2 triliun setahun. APK? APK kita tahu, APK itu habis 5-6 triliun seluruh Jakartanya. Jadi kita lagi bikin e-budgeting, penghematan-penghematan, pemasukan juga. Kita butuh orang training, orang-orang lati, modul gitu. Tapi yang bukan ada unsur bisnisnya apa, itu kita susah cari. Di kelompok Kristen itu jujur aja, jarang. Sebenarnya waktu zaman Pak Kris kita udah titip sih, Pak Ahok. Kalau dari teman-teman kayak Pak Michael kan ini senior trainer nih. Program-programnya gratis dikasih dari kita untuk pendidikan sikap, mental, karakter. Saya kira teman-teman yang dari KBC juga pasti mau turun untuk kasih inspirasi. Enggak, makanya itu kan bisa Anda pilih contoh di mana. Sudah, mau sudah di sekolah mau mana, itu. Mau di rusun, mau di mana, pilih kayak demik, demik kan itu sekarang. Ambil satu area, koyok ya. Waktu itu disini mau ditawarin untuk kepala dinas, kepala dinasnya. Mulai dari apa? Susah ya? Bisa aja di badan diklat, tapi kita mesti baca Anda punya, karena kita punya semua. Iya, iya. Kita punya. Persoalannya bukan di situ sudah sekarang gitu. Karena waktu orang nangis tadi juga sama. Pulang ada perubahan. Main lah. Namanya kita lebih cenderung masuk ke sistem yang ada, misalnya contoh, misalnya ada teman saya di Amerika, dia bantu apa ke saya? Sederhana ini bantu. Rujukan dari puskesmas ke RSUD itu nunggu lama. Kan gimana caranya? Rujukan itu bisa online, sama. Sederhana, cuma bikin sistem kok, kotak-kotik saja kok. Nah, itu teman bantu. Tapi kalau di rumah saya tambah besar, dia butuh orang yang kerja dong, dia mesti bayar orang dong. Dia duitnya terbatas, teman-teman yang dia tarik kerja itu mesti dibayar. Tender nggak bisa, seluruh rumah sakit pada nggak mau juga, paling nggak keluarin duit saudara. Nggak mau, dinas. Ya udah, pakai duit gua aja. Gua bayarin. Jarang, sekarang udah berapa rumah sakit itu sudah online.
Jadi kalau kamu daftar di puskesmas sampai ke rumah sakit RSUD itu nomornya udah sama. Kalau kamu bisa temu di rumah tahu berapa jam. Nah itu langsung. Langsung sesuatu yang bermanfaat. Iya, terpakai. Soalnya misalnya kayak training dagang apa segala macam gitu ya. Bisa aja. Kalau mau training kayak di UKM, latih, terus penjualan, kayak Seci lah kan. Seci sampai sampah, kertasnya dia beli lagi, itu semua dia lakukan. Itu ya, Seci itu luar biasa dia lakukan. Dari pagi gue di TV, gue kaget, di Manado dia bagiin tabung gas kecil, selang, punya kawan-kawan kebakaran, dia lakuin. Itu dia ulang tahun aku datang duduk 2 jam 3 jam situ aku duduk. Respect. Aku datang. Iya. Aku duduk situ. Aku harus hargain mereka yang mau nyumbang seperti itu. Hatinya enggak. Kalau gereja hut aku tolak. Iya. Bayar aku tolak. Cuma pengen gua datang hut untuk apa? Kesaksian dan saksian untuk apa gua enggak mau. Waktu gua habis. Ya, bukan kita mau sok itu loh. Gereja saya yang ada 28 cabang. Memang aku mau urusin gereja kalian gitu loh. Kalau mau penuhin gereja, tiap minggu khotbah, sharing, habis kita mati satu minggu. Kerja pagi sini, bangun 4:30 tiap hari sampai malam baru pulang gitu. Kalau saran Pak Hock dari timnya, siapa yang bisa kita komunikasi, jadi kita explore kalau memang... Sebenarnya tinggal gampang aja, cari objeknya di mana. Dari objek di mana, kita masukin surat, kita tinggal panggil tim. Makanya saya panggil tim lengkap nih, dari UKM ya. Iya, Pak. Ini dari UKM semua. Yang tadi kampung deret yang gak keurus, yang mana Pak? Yang 130 yang... kita punya ratusan. Nah, yang 130 dulu itu Pak, yang di mana Pak? Enggak keurus, kita kan dipakai budget kan. Oh, udah ada? Kita duitnya banyak. Iya. Aku masuk ke situ 41 triliun APBD. Untuk rumah deret? Enggak, 41 triliun total APBD. Oke, Pak. Tahun ini tuh 72 triliun. Kalau duit mah kita belah pula, lu gak usah ngomong duit sama kita. Kita butuh tenaga, orang yang ngatur, sama susun. Bener kok, kadang-kadang orang ngomong sama kita tuh, kita udah gak usah ribut, aku beli tanah lu aja deh, kita sini jual aja deh. Lu hitung harga pasar aja lah, gak usah ribut sama kita. Banyak kita duit ini, cuma mainan duitnya ini yang sekarang. Ini kita bangun sistem, ada anak-anak keseluruhan bantu kita sistem. Nanti lagi bangun satu sistem. Nah ini lebih nyata tuh anak-anak muda itu bantu sama. Lu tahu waste.com gak? Udah pakai belum? Waze.com. Iya, iya, yang buat macet. Udah tahu lalu lintas semua macet. Ini ide yang sama, saya suruh dia bikin untuk nanti RT RW Dishub laporkan posisi Dishub. Dia kirim foto. Nah dia lagi rancang di Kominfo. Jadi saya tinggal buka, saya bisa tahu orang saya di mana. Saya lagi kerja sama Smart Friend untuk pegang Android, bayar bulanan aja. Saya bisa kontrol tuh orang saya di mana. Nah, saya kerja sama dengan Komatsu sekarang. Alat berat saya yang kerja, saya bisa tahu persisnya kerja berapa jam. Yang real time kerja berapa? Solar jam 12 malam sisa berapa? Dia pindah ke mana saja berapa? Saya data langsung buka. Nah, itu yang jauh lebih berguna. Tapi rata-rata yang datang itu juga ini, kita ngomongin. Datang juga banyak orang-orang ya, ya atas nama gereja lah, yayasan banyak juga. Kita mau bantu sistem. Enggak ada follow up. Gimana bayar? Enggak, mesti bayar. Kalau bayar lebih 200 juta kita tender. Iya. Nah, sedangkan ini teman-teman ini banyak yang bantu. Ya orang dia kerja di Mabes. Karena mudah dia datang. Dia lagi bikin saya satu sistem, report untuk seperti itu langsung dengan Kominfo, hanya bayar bulanan yang kecil seperti kita langganan. Nah sekarang saya pengen tahu berita saya, siapa yang celah saya, yang maki-maki saya tinggal buka sistemnya saya kasih, gratis dikasih. Saya bisa tahu berita saya itu satu hari berapa ratus. Terus siapa yang nyelak saya di koran, terus siapa dia, saya tinggal cari. Langsung saya keluar. Topiknya apa, misalnya saya pengen tahu. Saya pengen tahu orang mau ngomongin soal rumah deret itu apa ya, positif apa negatif. Seluruh online, saya masuk rumah deret, keywordnya itu semua keluar. Ada 300-an lebih online di Indonesia. Nah sekarang dia yang baru dia gabung ke TV, tolong dia punya akun yang gabung ke TV di set, aku belum lihat tuh. Aku masih pakai yang lama, aku gak tahu website yang baru. Ambil aja iPad aku baru. Itu langsung kelihatan. Yang versi baru itu loh, yang 2014.
langsung kelihatan semua. Ini teknologi, nah ini dia bantu. Kasih saya passwordnya semua nggak bayar. Pakai aja. Jadi kita di sebenarnya makin, ini udah makin termanage dengan baik kok. Kita kalau penggantian sekali lagi nih, kita mulai penggantian sekali lagi nih, ini udah SDM udah makin baik. Kita mulai tes ke selon 3-4. Yang bantu siapa? Psikolog-psikolog. Banyak anak-anak yang datang ke luar negeri. Dia bantu. Banyak juga yang pulang. Dia bantu, dia masuk ke tim, penerimaan gimana, dia pelajari semua. Ini jalan. Cepat sekali. Maksudnya saya bilang, lu hominya apa? Lu kasih tahu. Saya cari. Nah, saya udah tahu asam becet di sini sekarang. Jadi kalau udah suruh saya cari, aduh sorry deh. Aku lagi... waktu itu. Ini ada sistem 2014 itu apa? Itu belum dibuka lah. Buka-buka aja. Langsung coba keluar ini. Itu IBIDES itu untuk umum atau untuk PAOK aja? Enggak. Ada passwordnya, kasih kita. Okay. Jadi ini perusahaan tuh dia jualan untuk perusahaan-perusahaan sebetulnya. Jadi Anda bisa tahu gimana situasi berita perusahaan Anda, produk Anda seperti apa, harus bayar. Kayak data intelijen lah gitu. Iya, Anda harus bayar. Ini memang, di, ini tuh dari intelijen. Intelijen dipindahin ke bisnis. Nah, dia bikinin buat saya, dia tuh bisnisnya udah jalan nih. Dia dapat dari swasta, dari intelijen udah jalan. Dia bilang, gua dukung lu deh. Gua dukung lu, sistem gua ini gua ubah untuk keperluan lu nih. Gua kasih lo password gratis nih. PT apa namanya? Gak tau, punya EIP itu. Ya, EBDS tuh kayak luar negeri, dia tambahin MM apa gitu. Gua gak ngerti lah dia bikin itu. Pak, ini kayak contoh Pak Samuel kan, dia udah dapat izin dari kementerian. Apa sih? Kerjasama sama Menteri Perdagangan ya? Perindustrian. Iya, mau bikin high-tech center di Jakarta. Tapi dia sendiri punya kesulitan dilempar-lempar di bawah. Ini tepat kayak begini kan mereka, kalau saya tahu... Sama di Taiwan. Persoalannya sekarang muncul. Taiwan datang yang paling hebat di rumah itu loh. Foxconn. Dia datang, dia butuh 200 hektar. Kita kemudian punya nih di KBN. Di Marunda. Ada ujian pelabuhan semua. Nah, jadi ini masalah sekarang. Foxconn minta gratis untuk dia masuk. 50 hektar. Dia nggak mau sewa. Itu dia minta ekspansinya sampai 200. Kita sih oke-oke aja. Menjahit juga ada gitu. Salon semua. Ya, tapi rata-rata kan tutup lagi, ditinggalin gitu. Lalu saya masuk, ya coba transaksi di sana dilihat lebih bagus. Sasarannya bagi saya lebih lihatnya bukan seperti mereka ke anak muda, tapi yang ibu-ibu yang sudah sulit untuk dapat pekerjaan, ternyata di situ bisa tetap sampai sekarang tuh jalan terus gitu. Karena yang dibina itu adalah ibu-ibu. Mereka mental itu karena yang dibina kebanyakan anak-anak muda. Anak-anak muda lebih suka di PT, di luar gitu. Nah, makanya beberapa sekarang yang ada di sana yang sudah garnet itu datang, udah kasihin ke saya, lanjutin aja katanya. Ya boleh, nanti kita lihat dulu gitu. Karena saya tidak sendiri kan, dulu diundang ke sananya. Jadi saya akan laporkan aja gitu. Jadi saya lebih suka mungkin bidiknya, ya udah ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak mungkin bisa keluar kerja. Itu lebih menarik gitu daripada anak-anak muda gitu. Ya sekarang yang dibangun tuh yang dibina yang tua-tua. Yang tua-tuanya, saya lebih tertarik yang tua-tuanya aja. Yang nggak punya kesempatan di luar kan gitu. Kalau mereka sudah terlatih yang nantinya bisa, karena ruangnya terbatas, kedepannya saya kasih mesin aja untuk di rumah. Satu gitu. Seperti itu Pak. Kita udah cek terakhir Pak di Barunda, Pak Nijim Pak. Itu udah di Barunda, mereka juga sudah ada produksi tempat sana. Malah ada pakai untuk tempat RW dipakai Pak, tempatnya memang tidak ada. Sudah kita cek lah nanti mungkin minta mereka minta tempat, kita akan ke perumahan dan kita koordinasi untuk supaya itu ada dua garam kecil Pak. Itu yeah. Dia pakai kos RW itu Pak ya. Ada ibu-ibu itu juga kan, ada usaha-usaha itu. Cuma mereka ibu-ibu itu juga ada produksi. Mungkin yang kita harus bantu mungkin pemasaran nih Pak. Mungkin mungkin sistemnya Bapak kasih pekerjaan, mereka dibayar, Bapak yang ambil kan gitu. Begitu Pak. Jadi kita tutup sebelah mata. Itu subsidi, bentuk subsidi kita. Ya mereka jadi home industry.
maunya kami ya gitu. Ya. Nah kalau ada mau minta satu tempat khusus kayak di Belitung lagi udah nggak bisa. Iya. Pasti ribut kan semua bawah itu disewain. Semua iya. Jadi kalau dia masuk ke rumah-rumah, ya. Di training, betul. Bisa. Nah dengan tempat terbatas itu akhirnya kita latih ke depannya kalau mereka sudah mahir ya kita didik di sana. Rilis untuk dapat di suruh kemarin mereka butuh tuh Pak. Kemarin kita sudah ya. Kita cek kemarin gerobak itu banyak juga kalau yang kemarin mereka dagang makanan sudah ada kebanyakan Pak. Karena juga pembeli siapa kalau pembeli itu pembeli orang nggak ada Pak. Jadi ya. Kemarin kita memang melakukan kita evaluasi kemarin. Kalau mereka dagang semua yang beli juga tidak ada dari luar kan waktu kan susah jauh Pak. Kalau mereka orang lulusan beli juga mereka nggak punya duit ya. Juga. Jadi akhirnya mereka dagang itu makanan yang nggak pas lagi deh. Tapi kalau tadi seperti Bapak bilang mereka jahit Bapak kasih pekerjaan Bapak ambil itu lebih cocok gitu Pak. Ya. Jadi di sana sudah ada dua tempat ya. Yang dikasih kita buat serbet tanduk. Ya, ya. Serbet tanduk kita bina terus. Ya. Nanti kalau sudah mereka terampil, ya. Kita dorong ke rumah masing-masing gitu. Nah pekerjaannya silakan kita kembalikan lagi ke saya. Nanti kita tindak lanjut dengan sudi Pak. Nanti Bapak bisa kita dinas nanti kita bantu Bapak apapun yang di sana ya. Mencari orangnya nanti termasuk ya. Tempat-tempatnya nanti koordinasi dengan UKM Pak. Kalau pelatihnya nanti bisa dikirim. Ya, itu malah justru kita nggak ya. Ada orangnya Pak. Saya kirim orang dari Bandung karena saya dari Bandung kan ya. Ya. Jadi kirim orang untuk stay 3 bulan sekali nanti di sana gitu. Untuk membina terus gitu ya melatih mereka. Saya ngomong dengan perumahan, ya, siapin tempat buat mereka. Kita dengan perumahan nanti nah, berdasarkan itu yang saya bilang subsidi seperti itu kita masih bisa. Kalau tempat besar nggak bisa. Iya. Kan tadi Pak Ahok bilang rabis kirimnya free. Free. After that you do whatever you want. Ya. Sama Pak Yaku. Tapi persoalannya adalah bakar habis di situ. Iya. Ya. Yang sebenarnya dia kirim lagi. Recycle. Ya. Oh, power plant or whatever gitu ya. Kita kirim. Di daerah mana itu? Seluruh Jakarta ada mau Jakarta. Kirim, kita kasih. Wherever we ya. Want. Kalau di luar kota kan udah hubungan bupati wali yeah. Kotanya kasih. Seluruh Jakarta ya. Gitu. Sampahnya masih belum dipilih ya Pak? Belum. Oh, jadi apa adanya ya? Iya. Mungkin nanti saya explore deh kalau gitu dengan bapak-bapak. Nah, kalau area tanah untuk pengolahan sampahnya itu bisa dari tanah PMD bisa Pak? PMD mesti lelang ya. Oh, pinjamnya kalau oh, pinjam pasti lelang ada beauty contest kalau kita yang punya di reject aja dulu contoh aja telepon itu ya Pak Damanya itunya kepala dinas satu menjadi BKPMD ya nah itu akhirnya saya bolak balik ada apa form yang berubah terus akhirnya mereka belum bisa berani untuk memberikan tanda terima gitu loh Pak jadi dokumen kita sampaikan aja mereka terima nggak mau Pak itu masalahnya. Terus baru dapat info ada perubahan itu tadi yang TPUT jadi BKPRD per 31 Desember Pak. Nah padahal kita sendiri kan maksudnya urgent untuk kita istilahnya eksekusi ini karena banyak juga perubahan apa? Regulasi. Regulasi dari Postel dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nah kita sendiri dari yang Departemen Perindustrian dan Perdagangan sudah dapat rekomendasi segala macam, sudah ada semuanya. Tapi justru dari tata kotanya yang ya tata kota. Nomor teleponnya Bapak, siapa namanya? Saya Aji Pak. Kalau dibahas kan kita kasih 100 juta. Kalau enggak bakal gitu. Tinggal terus dimainin bolak-balik biasa. Makanya tadi saya dapat cerita Bapak Damar, besok ke BPM. Coba urusnya. Kemarin sih, saya boleh. Jadi kita mau bikin plan yang terpadu satu pintu. Supaya jelas. Hari ini orang datang kantor DKI itu nggak jelas urusnya kemana pimpong situ pimpong sini. Karena maunya kayak bank kan, mau kantor kecil kantor besar semua pelayanan sama. Jadi langsung aja desa, karena yang mainnya memang staff bawah yang main. Sengaja di pimpong situ pimpong sini ada satu dokter urus saya suruh dia tungguinnya dia proses semua. Dimainin, bilang ini kurang. Udah kita setujuin pun isi PPT masih ada masalah juga. Dia masih persoalkan ini suratnya belum diproses. Padahal gubernur setuju, biasa. Terus staff terbawah tuh gitu. Akhirnya kasus, cuma persoalan yang main susah kan pengusaha juga gak suka untuk lapor. Ya saya mana tahu. Ada lagi pengusaha merasa, udah cintai lah uang segitu, gue kasih yang penting beres. Ya aku gak bisa. Ya mesti lebih Pak Ahok. Itu nggak bisa gitu pikirannya kesian udah sibuk
itu masalah itu. Kita udah kayak jadi calo kok orang laporin-laporin. Welcome ya. Sampah semua gue urusin kok. Kucing mati ya orang SMS gue urusin. Tapi juga dimanfaatin. Akhirnya laporan kita tuh calo juga LSM. Manfaatin kita. Saya temuin kasus gini. Orang bangun rumah penyalahan nih. Datang LSM dan ngebutin. Ada salah nih. Lu kasih gue berapa? Gue gak mau kasih, gue lapor Ahok. Berarti SMS kita. Ya maksudnya kita perintah dong, tidak. Ya. Sementara yang dia gak laporin, itu jalan terus. Kita juga diperalat orang. Maksudnya saya udah tahu, lu kalau laporin gak beres, kalau sudah PDOP lu beresin. Kalau sebelah gak ada yang lapor, lu bongkar itu. Jakarta ini luar biasa lihatnya semua. Pak Ahok itu mau tanya yang soal SDM tadi, banyak orang bantu kan. Sebenarnya kita punya teman-teman juga punya kekuatan Bekasi Free, bantuan tenaga. Tapi kan kita kasih tahu di sini ada kebutuhan apa. Ngomong kita didiklat banyak, bisa tidak bayar sama didiklat. Mereka ada kebutuhan apa juga, susah gitu. Ada mau bantu kita apa, pasti susah. Maksudnya jangan tanya sama kita, ada butuh bantuan apa. Saya butuh banyak, saya butuh dump truck sekarang. Untuk sampah, Anda nggak bisa kasih loh. Saya butuh bus. Nah, saya butuh orang yang ngerti IT untuk proses, untuk bikin sistem. Nah, semua mesti bayar ya, udah itu susah. Nggak ketemu. Nah, kalau ini kenapa bisa ketemu? Karena ini mutualisme. Dia dapat keuntungan, nggak usah sewa tempat gitu mana. Kita dapat keuntungan orang kerja di rumah. Kita juga tutup sebelah mata, ini rumah jadikan industri. Nah ini bisa jalan Pak Yaakob gitu loh. Dia tinggal tunggu pasarnya sepi atau besar. Orang ini dilatih bisa kerja baik atau enggak. Nah dia bisa untung, masih bisa muter. Pak Yaakob perlu orang IT. Ibu tadi yang di rumah dia bang nganggur, ya kayak di Mangga Dua lah, saya lihat ada potongin seng gitu loh. Lipet-lipet, wah cepet itu kan ada yang buat klip-klip itu loh seng. Nah, itu banyak tuh ibu-ibu kerjain itu yang kaleng-kaleng, nah itu tuh menarik, dia dapat nunggu kan di rumah, dia ngobrol gitu. Nah kita mau lebih produktif kayak gitu, cuma gak semua orang bisa dorong mereka lakukan itu. Ibu-ibu itu yang kerja di pabrik gak mungkin, dia kadang mesti nungguin anak, dia agak-agak part time lah gitu kan, dia nganggur sampai nonton TV, dia nonton TV, nah itu jalan, bisa jalan. Oke, nanti kita follow up deh yang dapur Solo gimana? Kita